kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di siang hari ini saya akan menunjukkan kepada kita semua vlog tentang menganyam rambut yang seperti teman-teman semua lihat bahwa rambut saya besar ya, atau sering dibilang rambut keribo. Satu hal yang saya suka dengan rambut saya yang besar dan keribo ini, teman-teman, bahwa saya senang untuk dianyam rambutnya ketika sudah besar seperti ini. Bisa dianyam dengan model apa saja, dan juga saya, istri saya juga dalam hal menganyam rambut juga sangat lihai. Oleh sebab itu ya, kita akan lihat bagaimana rambut saya yang besar dan keribo ini dianyam oleh sang istri. Istri tercinta saya, tangannya juga sangat mahir ya. Kalau Anda yang baru melihat vlog ini, mungkin bisa melihat video-video saya, ada dua vlog yang sebelumnya ya, tentang relaksasi nganyam rambut atau relaksasi kepala ya, yang kedua. Jadi ini lanjutan juga tipe nganyam rambut dengan model yang lain dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, kita akan lihat bagaimana proses tahapan untuk menganyam rambut saya yang tadinya yang besar ya. Kita bisa lihat bagaimana awalnya dibagi dulu, ada beberapa bagian sebelum dianyam ya, baru nanti dianyam satu-satu ya. Kita dapat saksikan ya. Teman-teman sekalian, bagian yang saya suka dengan anyaman rambut ini juga merupakan relaksasi yang sungguh sangat-sangat luar biasa bagi saya pribadi. Tetapi juga teman-teman, kalau yang rambutnya gondrong, rambutnya besar, atau rambutnya keribo, untuk yang keriting, apalagi istri Anda, kalau yang sudah berkeluarga ya, istri Anda juga pintar menganyam rambut, saya sarankan untuk Anda bisa mencoba. Kalau di tips yang sebelumnya saya bagikan relaksasi ya, itu menganyam rambut juga. Tetapi di vlog ini khusus untuk anyaman rambut ya. Kalau vlog yang sebelumnya itu tentang relaksasi kepala, tapi juga bisa juga dengan menganyam rambut ya, sambil rambutnya dianyam, itu juga relaksasi untuk merilekskan kepala ya. Oke teman-teman, ya seperti inilah. Dalam proses pembagian ya, dibagi menjadi berapa bagian, dan ini bagian yang sudah intinya ya, atau anyaman mulai dilakukan. Nah teman-teman, saya paling suka bagian ini ketika rambut kita dianyam. Waduh, ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa nikmat, dan saya sering tertidur ketika rambut saya dianyam seperti ini. Sungguh enak, sungguh-sungguh menikmati, dan saking nikmatnya saya tertidur, kadang tertidur sambil dianyam. Nah ini yang sungguh luar biasa ya, seperti inilah anyamannya ya. Bagian tengah dianyam lebih dulu. Nah ini pola yang dilakukan atau dianyam oleh istri saya seperti ini ya. Tetapi juga ada bagian-bagian yang lainnya, atau teman-teman yang suka menganyam juga, khususnya yang anyam-anyam rambut, mereka juga sering menggunakan metode yang lainnya atau model yang lain
garis-garisnya itu seperti semangka ya, tapi agak menyerong. Oke teman-teman, ya seperti inilah dianyam, dan bagian yang sangat saya suka ketika rambut dianyam seperti ini, saya sangat menikmati dan sampai tertidur pulas. Ya tidak pulas sekali sih, tapi sangat menikmati ya. Oke teman-teman, ya sepertinya samping sebelah kiri.
Okay. Ya, inilah anyaman rambut saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe.